Pendirian daripada UIC ini tentu amat sejalan atau selaras dengan tujuan HMI atau kami, yang tidak lain adalah terbinanya insan akademis, pencipta dan pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala-nya. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat dengan harapan bahwa ini sekali kita bentuk maka pantang mundur. Tidak boleh hanya coba-coba, karena itu baru bubar, tidak boleh. Jadi ini bukan toko, ini bank. Anda bikin bank harus ada terus-terus itu bagaimanapun sampai Anda dibubarkan karena tidak sanggup. Jadi ini suatu institusi yang tidak boleh berhenti. Karena begitu orang tahun kedua, tahun ketiga, itu semester 1, semester 2, dia ada semester 3. Ya, tidak mungkin kita percaya cukup ini saja, tidak bisa. Jadi ini harus siap, terlalu harus siap untuk jangka panjang. Ini perjuangan jangka panjang seperti ini. Semoga UIC ini dapat berkontribusi nyata di dalam pembangunan manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi industri 4.0 dan era society 5.0. Semoga UIC akan ikut serta memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna untuk pembangunan Indonesia ke depan. Harapan saya, Universitas Insan Cita Indonesia harus menjadi yang terdepan melahirkan kader-kader bangsa di segala segi kehidupan, dan juga intelektual-intelektual muslim yang punya wawasan keindonesiaan. Insya Allah kehadiran Ustaz Insan Cita ini akan memberikan kontribusi besar untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga Universitas Insan Cita Indonesia dapat melahirkan lulusan-lulusan yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berbudaya digital, dan juga memiliki karakter insani sehingga dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Saya sebagai seorang ilmuwan sangat berharap universitas yang baru didirikan ini menjadi universitas yang betul-betul bisa menjadi universitas unggulan, bukan hanya unggul di Indonesia, tapi unggul dalam kancah pertarungan teknologi masa depan di dunia internasional. Saya mengucapkan apresiasi atas inisiatif dari Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI, MPTK, untuk membangun Universitas Insan Cita Indonesia, menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan berbasis pada teknologi untuk memastikan layanan pendidikan tetap bisa dinikmati oleh seluruh anak-anak kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi ke depan. Semoga dapat menjadi lembaga pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional yang terserap industri dan dapat berkomitmen meningkatkan mutu dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas untuk kepentingan masyarakat luas. UIC hadir dengan keilmuan-keilmuan baru yang relevan untuk menjawab tantangan masa depan. UIC, masa depan Indonesia. Semoga dengan berdirinya UIC menjadi kawah candra di muka yang dapat melahirkan generasi digital Indonesia di masa depan. UIC, Universitas Insan Cita Indonesia, sebagai perguruan tinggi digital akan mampu mengantarkan Anda meraih sukses di masa depan. Universitas Insan Cita Indonesia, universitas digital yang unggul di Indonesia. Sarjana UIC adalah sarjana yang siap menghadapi era 5.0 society. Universitas ini digagas dan dirancang serta diselenggarakan oleh para profesor dan doktor, sehingga kualitas pendidikannya pun mampu bersaing. Selamat atas pendirian Universitas Insan Cita Indonesia yang akan bergerak di bidang pendidikan digital. Semoga pendidikan ini akan menjadi pendidikan yang inklusif dan inovatif. Semoga mampu menjadi role model dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia di era digital. Semoga mampu mencetak generasi pemimpin masa depan bangsa. Di kampus ini,
lengkap, bersendikan pada karakter dan kompetensi. Ini adalah ciri kampus yang sudah berpikir jauh ke depan. Karakter moralitasnya hendak dibangun bermoralitas yang kuat. Keindonesiaannya juga demikian, didorong alumninya berkarakter keindonesiaan dan tidak kalah penting lagi, berkarakter keislaman. Semoga dengan 3 program unggulan yang diluncurkan dapat membawa setiap mahasiswa-mahasiswinya untuk menjadi individu yang kreatif dan inovatif. Karena pendidikan yang baik akan menciptakan mahasiswa-mahasiswi yang cerdas dan unggul. Kehadiran Universitas Insan Cita Indonesia membuktikan kembali bahwa kawan-kawan kami selalu terdepan dalam menunaikan panggilan konstitusi ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Selamat dan selamat atas diresmikannya Universitas Insan Cita Indonesia pada hari ini. Semoga Universitas Insan Cita Indonesia dapat berkontribusi mencerdaskan bangsa dan membangun SDM Indonesia yang inovatif, kreatif, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Selamat dan sukses atas grand launching Universitas Insan Cita Indonesia yang didirikan oleh keluarga alumni HMI. Mudah-mudahan universitas ini menjalankan amanahnya untuk mampu mengintegrasikan universitas yang berbudaya digital, keislaman, dan keindonesiaan. Yang susah!